ini guys, kita sedang menuju Bali ya, Bali ke kota Kuala Simpang, tapi kita nggak via Selawah, via jalan Lawung, istilah jalan lintas Lawung, dari Banda ke Lawung. Lawung itu di Sigli, jadi kita nanti langsung keluar ke kota Sigli. Kita nggak melewati pegunungan Selawah. Kita via itulah jalannya seperti ini. Tengok di pinggirnya ada pantai langsung. Itu dia. Nih, lihat jalan lintasnya. Kasih lihat jalan lintasnya gimana? Bagus ya. Ini kita akan menuju Lawung. Tapi sebelum ke Lawung, kita akan singgah dulu ke Pantai Lukme. Oke. Ikuti terus perjalanan, lihat ke sana ada. Nah, laut langsung biru sekali lautnya. Cantik sekali. Bagus sekali ya jalan lintas Banda Aceh Lawung, bukan Banda Aceh Sare, tapi Banda Aceh Lawung. Sepanjang perjalanan pantai. Inilah jalannya guys. Kita sekarang menuju Pantai Lukme ya, Pantai Lukme. Dia pertengahan antara Banda Aceh dengan kota Lawung, Aceh Pidi. Nah, itu jalannya seperti itu. Nah, tuh. Memang tidak terlalu besar. Setelah 300 meter, belok kiri. Memang tidak terlalu luas ya, seperti jalan Sare ya. Nggak terlalu luas dia, tapi inilah. Belok kiri. Ini pasir pantai pasir putih. Masuk bayar nggak ya? Udah nyampe tuh. Bang foto aja. Udah. Ente om ya. My God. Om tinggi kali om. Itu lautnya. Hei, jatuh HP-nya. Pas ada orang ya, rekam ya. Orang. Tuh, ke arah Pantai Lukme. Bang foto aja nanti ya. Cek nanti ya, penting tahu tempatnya ya kan. Belok sedikit ke kiri, lalu belok sedikit ke kiri. Itu. Mana? Enggak. Itu airnya maksudnya. Numpang foto aja kita. Kayaknya harus parkir di sini nanti jalan sana nanti ya. Udah matikan. 1 jam kemudian. Benar-benar nggak nyangka saya. Ini kanan kiri perkebunan jambe kling ya, kita perlihatkan tuh jambe kling tuh. Itu jambe kling tuh sepanjang jalan. Nah, ini jambe kling semua nih, istilahnya anggurnya Aceh. Ini kanan kiri kita melihat melewati perkebunan jambe kling. Tuh gunung Selawahnya tuh nampak tuh. Tuh Selawah Agam. Gunung Selawah Agam. Selawah Agam dilihat dari jalan lintas Banda Aceh Lawung. Bukan dari Banda Aceh Sare, bukan. Itu dia Selawah Agamnya tampak dari sisi lain ya. Tuh perkebunan jambe kling, coba lihat. Tuh jambe kling semua. Dan yang buat saya heran adalah di tengah hutan begini ada pemukiman penduduk, itu yang buat saya heran ya. Ada perumahan, ada sekolah, kayak tadi sekolah. Ini sekolah juga nih. Apakah ini udah mau sampai Lawung? Bisa jadi. Udah mulai ada sekolah. Adik.
kamera dulu. Nah, tuh Yasti. Anak ayah. Nah, kemana kita, Nak? Iya, ya. Liburan kita ya, Mama. Salim dulu, salim, salim Mama, salim. Mama, mana? Mamanya Yasti. Matiin ya, ya dah. Tangan atau tangan apa tu? Jalannya nih, kayak jalan Grutnya juga nih, di pinggir. Kan? Soalnya kita baru pertama lewat jalan ini, Nak. Baru perdana kita lewat jalan ini. Posare udah biasa itu ya. Nah. Kan sana ya, sana gitu. Nah, agak nampak jalan besarnya ya kan? Itu. Petani garam kayak mana buat garam? Mana ada petani garam sekarang nih? Enggak, maksudnya apa air laut itu? Iya, air laut. Di suling ya? Di suling. Bukan di suling, kayak kayak dimasak lagi dia, macam dia buat tepung dipanasi nanti lama-lama ada ya, betul kosong ya. Istilah ini kayak kayak pantai yang memang kayak nggak berpenghuni gitu ya. Iya kan,
lagi pasang di dalam loh. Yang lebih salut lagi nengok lembu-lembu siapa nih? Dibiarin aja tengah hutan kayak gini ya kan, malam-malam ya kan? Gak ada yang nyuri. Kode Aceh Tamiang udah dicuri nih. Lihat ya, nanti nggak cukup memori tapi.